Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Rizka HH Channel. Nah, pada pagi hari ini kita lagi mau jalan-jalan dari kota Bukit Tinggi menuju ke kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, pada pagi hari ini benar-benar pagi banget ya teman-teman. Bisa dilihat tuh mataharinya baru mau muncul ya teman-teman ya. Ini subuh-subuh ya. Nah, menjelang fajar. Nah, jadi kita mau jalan-jalan dari Kota Bukit Tinggi menuju ke Kota Payakumbuh. Kita mau mencari udara segar ya teman-teman pada pagi hari ini. Mumpung jalanannya belum terlalu ramai dan belum macet ya, jadi kita mau menghirup udara segar. Ah, memang Sumatera Barat itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Wow, indah sekali. Setiap jalanan yang kita lewati itu alamnya benar-benar masih alami, udaranya segar. Nah, benar-benar satu hal yang sangat dirindukan untuk kita-kita perantau-perantau ini ya teman-teman ya. Jadi sekali-sekali pulang kampung, kita tidak mau melewatkan momen-momen seperti ini ya. Jadi kalau udah bangun subuh, cus, kita langsung jalan mencari keindahan. Nah, wow, cuci mata sepanjang jalan ya teman-teman ya. Rasanya kalau pulang kampung itu cuci mata, cuci paru-paru rasanya ya teman-teman ya, cuci pikiran. Nah, sekaligus cuci hati juga ya teman-teman ya. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkan detik demi detik saat di kampung halaman tercinta ini. Nah, terlihat itu fajar di ujung sana ya teman-teman. Begitu indah sekali. Nah, beginilah hamparan alamnya Sumatera Barat. Siapa nih yang orang asli Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, Batu Sangkar, Solok, Perang Panjang, ataupun daerah lain di seluruh Sumatera Barat, boleh komen-komen di kolom komentar. Rasanya ya teman-teman ya, kalau kita pulang kampung itu sedetik aja rasanya nggak mau dilewatkan gitu ya. Biarlah tidurnya sebentar aja, terus langsung cus kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Langsung cus cuci mata, cari kulineran dan tempat-tempat wisata lainnya. Fajarnya juga mataharinya mau muncul, itu indah sekali.
memang kalau pulang kampung ini benar-benar menyegarkan otak ya teman-teman ya. Tidak bisa dipungkiri, rasanya semua permasalahan hidup, apalagi kalau kita jalan pagi ini, pagi seperti ini, itu rasanya plong banget ya. Kita lupakan dulu sejenak, kita nikmati liburan ini. Seperti inilah ya teman-teman kondisi perjalanan kita dari kota Bukit Tinggi menuju ke kota Payakumbu pada pagi hari ini. Pagi-pagi banget, jadi belum terlalu ramai dan belum macet juga ya. Jadi tips nih, salah satu tips nih buat teman-teman yang berkunjung ke kota Bukit Tinggi, terutama pada saat libur panjang atau lebaran atau momen-momen libur yang lainnya, kalau mau jalan-jalan itu lebih baik di subuh hari karena kalau udah menjelang siang sampai sore sampai malam itu bakalan macet banget. Karena kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat ini menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat dari daerah-daerah lain ya, baik dari dalam Sumatera Barat sendiri maupun dari luar daerah Sumatera Barat. Jadi kalau ingin menghindari macet, lebih baik jalannya dari mulai pagi-pagi seperti ini. Lanjutkan lagi perjalanan kita kali ini dari kota Bukit Tinggi menuju ke kota Payakumbu, Provinsi Sumatera Barat. Ini aja udah mulai ramai ya teman-teman ya, lalu lintasnya udah mulai ramai. Kita bisa menikmati hamparan bukit barisan di sepanjang perjalanannya teman-teman, dan hamparan sawah yang hijau-hijau sekali, dan itulah benar-benar menyejukkan mata dan hati ya. Jadi buat teman-teman yang rindu dengan suasana kota Bukit Tinggi menuju ke kota Payakumbu, jangan lupa ikuti video ini sampai selesai, karena video ini dibuat untuk melepas kerinduan para teman-teman semua atau para teman-teman yang dimanapun berada, dan juga melepas rasa penasaran teman-teman yang belum pernah mengunjungi kota Bukit Tinggi maupun kota Payakumbu dan daerah lain sekitar. Jadi jangan lupa ikuti juga video kita yang lainnya. Jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya dan dari satu tempat ke kota
sela-sela bukit. Indah sekali. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa ikuti video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe Rizka Haha channel. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.